Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 39 DIM 0718 Patik Kor Cabang Rem 073 PD 4 Diponegoro menggelar Jumat Berkah yang dipimpin Ketua Persit Cabang 39 DIM Pati Nyonya Iing Adi Ilham Zamani di depan Koramil 12 Margorejo Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut, didampingi dan Ramil 12, Margorejo, Kapten ARH Sumaryono, anggota Koramil, Babin Kaptimas, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 39 DIM 0718, Pati, Pengurus Cabang, Ketua Ranting 13, Koramil Margorejo beserta anggota. Berikut pernyataan, dari Ketua Persit Kartika Chandra Kirana KCK Cabang 39 DIM 0718, Pati, Nyonya Iing Adi Ilham Zamani, di sela-sela acara Jumat Berkah. Ini kami Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 39 DIM 0718, Pati, Korcap Rem 073 PD 4 Mokonogoro mengadakan kegiatan rutin Jumat Berkah, yang mana diadakan masing-masing ranting setiap hari Jumat. Kebetulan hari ini, kebagian ranting Margorejo 13 Margorejo. Adapun kegiatan ini kami membagikan 100 nasi kotak kepada masyarakat yang ada atau yang melintas di daerah Koramil. Harapannya semoga dengan ada Jumat Berkah yang kami lakukan, terutama Persit cabang 39 Kodim 018 Pati ini dapat memberikan keringanan atau memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Gitu. Apalagi kita tahu pandemi ini masih berdampingan, COVID-19 masih berdampingan. Saya juga selalu berpesan untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sehingga kita sama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini segera biar berakhir, sehingga kita bisa lebih leluasa lagi untuk bersilaturahmi dan berkumpul.